There's no black cloud up there. One makes rain in your face. Eden, rain, it's a waterfall. It's going spring after winter. Skies are blue and the ocean too, just like my heart too. Then what's the matter with you, little girl? And birds are singing out there. Oh, it sounds even I am one there for Obi. Then what's the matter with you, little girl? Yay, terima kasih. Okay, konbawa, watashi wa Inis desu. Aku Inis, dan terima kasih banyak untuk Rangka Live juga yang udah ngundang kita di sini. Dan tadi itu judulnya apakah, Obi? Mermaid Song, ya. Oh ya, special thanks juga buat Tristan, terima kasih udah ngundang kita. Dan langsung aja ke lagu selanjutnya. Apa tuh? Home. Coming.
Lah. Waduh. Ya. Waduh. Lah, tadinya mau gue present dia ya. Udah masih luar. Ya, sun. Oh. Oke, okay, so di next song ini kita bakalan featuring sama gimana? Sama Bapak Tristan Juliano ya. Apa tuh? Ya. Yeah. Oke, okay, senang banget sih kayak ini pertama kali ya juga featuring sama pianis handal. Yeah. Ah, ya. Oke, langsung aja mungkin kita mainkan. Gimana Tristan, udah siap? Enggak. Gak mau minum dulu. Oke, okay, teman-teman stay tune. Dengerin juga lagu Inis Moon Hack. Moon Hack. Moon Hack. Iya, oke. Ini Mother. So this is Mother. Enjoy. Dreamed about the one night with you. One night with you, laying in your heart under the stars. The sun flower around our eyes. Or is it a sweet dream of my beautiful nightmare? I was wondering that you were. Thank you.
god, aku baru aja dapat pesan spesial. Ya, yeah. Terima kasih untuk Tante Memes yang udah suka lagu ini. Lihat dari mana? Hey, Tante Memes. Tante Memes, ya. Yeah. Wah, iya, iya. Yeah. Tepuk tangan dong kak untuk Tristan Giuliano. Wah, gawat, gawat, gawat. Gawat ya, bosku. Aduh. 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 Oke, langsung saja mungkin di lagu terakhir. Sorry, maaf. Apa tuh? Gitar boleh gedein dikit gak di sini? Ya. Oke. Lagu ini gimana, Tris? Apa judulnya? Hey March. Ya. Mobil. Oke, langsung aja. Enjoy it, everyone. Didn't
gawat, aduh seneng banget. Kita kayak nanti harus ada project bareng nih cuy. Harus. Wah, mata gawat. Wah. Oh. Sohib. Sempat online. Jangan kemana-mana karena apa? 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 Iya bingung kan? Jangan kemana-mana karena di sini akan ada talk show bersama Viera. Yes, betul banget. Dan ada penampilan dari Viera. Dan rangkai live mengucapkan terima kasih terhadap Inis. Terima kasih juga Kak Tristan. Dan juga semuanya yang ada di sini, Kakak terima kasih rangkai live. Jadi kayak refreshing banget sih. Ketemu teman-teman baru dan juga sekalian ngobrol-ngobrol santai tapi dapat informasi-informasi penting juga karena kita kan saling sharing, terus dari Rangkai juga ada informasi-informasi penting. Makasih juga untuk Rangkai udah mempertemukan kita berdua ya. Acaranya seru banget. Mari mulai merangkai pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Indonesia bisa, Indonesia maju, pilih nomor. Jaga iman, jaga imun. Thank you.
Standby all team. 3, 2, 1. Kembali lagi di Rangkai Live episode ke-6. Di Rangkai Live Set. Di segmen bicara bincang rangkai. Undang Kevin Aprilio dan Widi dari Viratio. Dipandu oleh Standby Watch. Siap. Oke. 3, 2, 1. Welcome back to my crib, man. Kita harus telepon kali. Keren gak? Ini kita mayan. Temanya lagi. Sejak kapan Hokage punya Brompton? Yoi kan ya. Sepeda hias, bro. Oh, gak kelihatan di sini. Sepeda hias, bro. Kembali lagi dengan Rangkai Live episode 6. Ada saya Sasuke dan saya ya. Gak tahu kan lu Naruto. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada siapa? Kevin. Dan Aprilio. Selamat. Dan ada Inis, ada Viratil. Yoi. Ada yang lainnya. Sebelum itu ini kan temanya masih 17-an nih, bro. Oke. Okay. Oh, kita merayakan dulu ya. Iya dong, lihat dong. Lihat dong. Lihat setnya dong. Nih, sekarang ini sepeda udah dihias tuh, Mas. Oh, yaudah. Oh, udah lanjut lomba. Sekarang kita lomba dulu dikit. Kita mau menyampaikan selamat. Ayo, selamat hari masukin kemerdekaan Indonesia. Nah, masukin dulu baru mulai. Kalau enggak enggak mulai. Dadah. Ayo suruh-suruhan dirangkai, stay tune. Duduk. Kita ngobrol. Ya ngobrol. Enggak? Ngobrol. Gimana kabarnya teman-teman semuanya yang di rumah? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan senantiasa menjaga iman, menjaga imun. Salam buat orang tua. Dan apa lagi ya? Ngomong dulu dong. Hah? Nih gue ngetes sound effect gue dulu. Ini gue ngapain bawa HT? Woi, udah masuk ya sound effect gue ya? Oke, siapa tahu. Udah. Woi, di sini, Me. Di sini kita nggak boleh ngomong kasar, soalnya ada sensornya. Apa? Woi, keren. Nggak jadi. Oke, halo semuanya. Ntar. Capek. Dulu. Ya. Iya. Capek. Kita mau ngapain sih hari ini, bos? Kita mau, bunyi. Kita mau ngobrol-ngobrol. Apa kita langsung undang aja? Boleh. Nah, belum? Belum siap. Katanya ntar dulu katanya. Jadi kita ngapain ya? Kita ngerimain dulu nih bahwa kemarin kita udah seru-seruan di Rangkai Live episode 5. Mm-hmm. Bareng teman-teman Kemenparekraf juga. Yoi, betul. Ada Bapak Adi yang sudah mengisi. Bapak Adi? Dan ada RL Klav, Nandina Miza. Betul. Dan segala macam. Kita kemarin ngadain di acara hybrid di 7 hari coffee. Yoi. Jadi ada penumpang, penempeng. Ada penonton. Penengteng. Halo dong. Ada penonton juga disiarin secara live ya. Betul. Tapi tadi Me, gue suka banget sama penampilannya Ines sih. Iya, setelah gue dengar. Salah efek. Gini. Yoi. Setelah gue dengar Ines juga sudah merilis si EP Mood Hex. Kalian bisa dengar di Spotify dan semua lainnya nanti di Talkback Black Phone. Yoi. And his name is John. Cukup. Oke. Okay. Nih belum ada nih. Udah ada belum? Hah, masih jalan? Oh, masih jalan. Oh, masih jalan ya. Tadi kesini pasti naik Ferrari. Pasti kamu tahu siapa orangnya. Siapa yo? Siapa nih? Ada Widi Viera. Yoi. Ada belum. Belum masuk, aja. Belum masuk. Nanti kita queue kok. Santai aja. Tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Aduh. Pokoknya ayo, ngobrol aja. Ini sebenarnya acara apa sih? Ngomong aja udah. Ayo. Iya. Yeah. Udah siap? Dan, belum? Oke. Okay. Kita. Oke. Okay. Sambut. Penonton. Ini dia. Udah siap, Mas? Mas, Abang? Oh, belum? Nggak tahu. Bro. Oke. Okay. Okay, udah ya? Udah satu, siap ya? 1, 2. Kevin Aprilio. Yeay. Let's go. What's up, Sasuke? You my main beat. Okay. Ada Widi Viera. Widi Viera. Widi Kidiu. Woo. Widi Gidau. Wadau.
Kelamaan, sorry. Halo, selamat datang di kediaman kami. Yes, halo. Ini teman. Mungkin kangen banget sama Ade dan Bro Kevin dan Mbak Widi mungkin mau pakai in-ear dulu kali ya. Enggak apa-apa, pasang aja ya. Oke, pasang dulu. Kakak boleh ini mic-nya di mulut. Masuk aja. Sorry ini propertinya ketinggalan ya guys. Oh okay. Sorry, maaf. Kita terlalu semangat. Iya terlalu semangat. Jadi karena kalian keren banget. Tapi bisa lebih semangat lagi bro. Gimana caranya? Dengan cara minum susu. Daily.cubo. Ini di endorse atau kamu yang buat? Ini punya gue. Wah, dan teman-teman gue. Kok gak cerita sih? Anjay. Hah? Kok gak cerita kamu bikin usaha? Kan kita ini. Kita udah lama gak ngobrol. Oh, iya. Kan kita musuhan. tolong diselesaikan di depan umum aja lah. Keren deh, keren deh. Kak Widi, how are you? Oh gitu, belum dengar. Gak apa-apa, kita juga dengar kan. Ini masuk suaraku. Masuk. Ini bareng, hi Verania. Bareng bro juga. Enggak, ini Tristan doang. Bro Kevin boleh pakai in-ear-nya gak? Biar sound effect-nya kedengeran-kedengeran gitu. Oke. Ini lucu ya. Pakai mic. Adek ngomong apa tadi tes. Adek? Narel, maaf Narel. Kamu nih flirting sama kakak. Kedengeran enggak? Kedengeran. Keren. Oh iya, lebih depth-nya dapat ya. Asik kan? Ada asik. Ada tuh. Wih. Keren kan? Tuh, keren kan? Ada ya? Ada. Kaget gue berisik ininya. Banget. Ada. Aku cobain dong, Dek. Oke. Kita dari mana, Bro? Dari Purwokerto, abis kerja. Dari Senayan kerja, gue. Nawarin CD, aku jualan CD Viera. Oh CD. Tapi bagi-bagi royalti, keren gak? Nah apa tuh? Aku ngajar itu guys sekarang. Ngajar nembak. Oh iya dia ngajar nembak. Dia bisnis, gue ngajar. Jauh banget dari bidang kita. Kita ini udah gak musisi sebenarnya. Kita udah bukan seniman musisinya lagi. Musisinya buat lucu-lucuan aja kita mah. Tapi Vierania always in my heart. Damn. It's in the blood bro. Oh udah pasti. Vierania. Salam Vierania. Vierania udah pasti tetap di hati. Oh keren sih. Selamat malam Vierania. Wih cakep. Terus ada teman aku yang nonton juga namanya Aska. Hai Aska. Yo. Terus ada siapa lagi? Boleh lah disebutin semua aja enggak apa-apa. Kita punya banyak waktu. Ada pacar aku namanya sebut saja Mr. X. Hai Mr. X. Apa yang ini? Oke, okay, kita ini ya guys, kita lihat Tristan doang dulu ya. Lu pakai mic gitu. Mic lu mana? Iya tuh kan dimarahin kan? Gak pernah masuk TV lu ya? Zaki kocak juga nih. Artis gak laku. Dia hebat loh. Kita sekilas update dulu. Kita udah lama gak ketemu Kevin, even saya sendiri. Kita juga udah lama gak nyanyi nih. Kak Widi. Kita inget gak nih mainnya? Ah sedap. Gimana ya caranya? Kita ini dulu, nanya Kak Widi dulu lagi sibuk apa aja kak? Ngajar nembak sama mau ada pertandingan nembak lagi. Gitu. Udah ikut ini ya, IPSC ya? Iya. Yoi, keren kan? Itu? Zaki juga suka ikut gitu. Belum kepengen sih, IPSC bimbel apa sih? Enggak, tembak klub tembak, bro. Oh, okay. Tembak literally with a gun. Bimble. Oh gitu. Gun. Bimble. Kan ada kelas 3 IPSA, IPSB. Itu PSI kali. Bimble. Bimble gak bimble dong. IPS. Itu SMA. Sorry. Oke, gue kira jadi guru bimble. Terus kan kemarin gue baru ini nih. Gue panggilnya bro Kevin aja. Boleh bro. Yoi, bro Kevin. Gue baru denger Yang Ku Mau nih. Oh iya, baru kita rilis. Itu rasanya kayak flashback awal-awal Viera zaman dulu gak sih? Itu emang aransemennya Viera awal banget sih, tapi stringnya string yang sekarang banget. Jadi kemarin Yang Ku Mau itu, soalnya kita juga apa kemarin udah lama gak rilis apa-apa kan, terus ya kayak udahlah sekali-kali bikin lagu gitu, biar gak hilang-hilang amat. Soalnya sekarang lagi banyak usaha, kesibukan juga kan. Ini juga lagi sering ngajar. Nah terus sempet ngelihat juga hashtag si Viera sharing profit itu ya. Oh iya iya. Itu boleh diceritain gak sedikit? Iya jadi aku bikin bisnis. Jadi di album Viera Tale ini pertama sih di Indonesia yang kita lakukan kayak gini. Jadi orang kalau beli CD-nya Viera itu bisa dapat referral income gitu. Jadi kalau mereka menjual lagi ke orang lain dan seterusnya itu bisa dapat duit terus. Keren. Ya jadi ada unsur network marketingnya. Dan gila-gila mereka ada yang dapat mobil Z4, BMW, terus ada yang dapat Range Rover dari jualan CD Viera doang. Seru ya. Elon Musk lewat lah.
Apa? Enggak lah. Enggak. Lu lah, Me. Jual lah, bro. Gokil. Eh, Mantra Putra keren juga loh. Wih, itu. Terima kasih. Yang bilang dan miliarder loh. Gokil. Wih. Pierre, Mantra Futura cuy. Gokil kan? sorry ya, maaf. Ini emang absurd acaranya. Tanya, tanya, tanya. Selamat datang. Tanya dong. Narca. 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 Ya. Efek, 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 efek. Bentar. Terus. Nah, terus. Terus kembali ke laptop. Iya, kembali ke laptop. Oke. Gimana? Lu tanya. Ya udah gue deh. Lo deh, ya. Gue deh. Oh, iya. Nah, gue juga sempat agak-agak research nih ke Instagram lu. Oke, okay, bro. Kan lu sekarang ini fresh look nih ceritanya dengan dengan rambut yang baru nih. Terus gue ngeliat sempat ada caption tulisannya, ya udahlah ya udah 30 tahun. Oh gitu. iya. Itu tuh ini tuh melambangkan milestone lu atau ada sesuatu yang terjadi apa emang gue mau ganti gaya aja? Sebenarnya enggak sih, cuman mau nyoba tapi kayaknya gue bakal panjangin lagi in the end. Karena gue menyimpulkan bahwa sebenarnya gue ngerasa gue pede juga rambut pendek. Cuman gue kayaknya emang lebih nyaman rambut panjang. Cuman nanti gue cari titik tengahnya rambut panjang yang enggak kepanjangan gitu loh. Jadi rambut sedang? Sedang. Bisa. Minimalis kan? Minimalis. Lu gak mau kayak gini? Udah pernah pas SMA. Blondie bro. Lu pernah. Serius, lucet Blondie? Di bleaching ya namanya? Bleaching, tapi belum sempurna bleachingnya jadi warnanya begitu. Kayaknya masih ada di Instagram gue deh kalau di search ke bawah mungkin. Oh ya? Boleh deh. Oke, okay. Tolong Fierannya. Better not look at it. Langsung ceki-ceki. ngomong-ngomong nih, gue juga mau ada update nih dari Kak Widi nih. Yang baru aja ngerilis bersama adenya. Bentar. Belum. Baru ngerilis bersama adenya. Gazet! Ya kan? Bisa, gak apa-apa, terserah. Gazet, gitu kan? Gimana? Aman. Aman. Bagus. Cerita dong, gazet. Kayak kok bisa tiba-tiba meluncurkan gazet gitu. Ada lucu banget. Gue tuh kangen lah. Kakak lu gak kayak lu sih? Kakak lu kok gak kayak lu? Gue terlalu serius orangnya kalau dia. Enggak, ini cuma di sini doang, di luar gue jaim. Gimana? Jadi gimana gazet? Ya, proyekan sama adik gue, kenapa? Karena udah ada waktu, terus kedua belum pernah sama keluarga sendiri, terus itu adik gue, terus gue pengen nunjukin to the world, asik, kalau my brother ini asik. Sangat bisa mirip sama lo ya? Bukan, sorry. Dia punya segudang skill, dia bisa main drum, gitar, nyanyi, operator, ngedit, lalalalalalala, itu semua dia yang bikin soalnya, yang di proyekan kita berdua itu. Gokil, gitu. Baru rilis satu kan? Nanti ada kita lagi dua single, udah, single kedua udah. Single dua. Ya, single pertama Farida, kedua Some Days, tiga nyusul nanti. Okay. Tunggu mood gue dulu. Harus buat gitu ya? Asik. Katanya lu mau ini? Apa? Mau nge-challenge. Oke. Okay. Oh ya, challenge. Nah, pasti scream deh, gak capek. Gak usah. Jadi. Gak mau, jompo udah tua. Gak dong bro. Udah tua gue capek. Widi is young in our... Oh iya, in our hearts. Waduh. Apa sih? Lanjut. Gue punya fun fact sedikit nih tentang... Apalagi gue, sih? My bro. Sepro. Alizar for life. Alizar for life. Lu kan global bro. Kan setahun. Pak Sri, ayo nonton BM, kami. BM 400. Anak Alizar. For life. Al-Ghazali. Adik kelas gue. Nah, iya. Fun fact tentang bro gue adalah jiwa pebisnisnya tuh ternyata udah muncul dari SD. Udah pernah jualan nasi uduk, terus menyewakan topi untuk dulu. Apa upacara seharga 500 perak gitu. Itu bener gak tuh? Bener bro, tapi bukan topi upacara, topi biasa sih. Cuman karena kan dulu kalau sekolah, kalau main bola harus pakai topi. Kalau policy-nya sekolahku dulu. Nah, jadi akhirnya banyak yang lupa bawa topi ya. Aku di rumah banyak topi, aku bawa, aku sewain gitu. Sampai topi souvenir juga dipinjemin tuh ya? Iya. Yeah. Topi souvenir mama papa, aku bawa semua. Aku rampas, aku dagangkan aja. Oke. Okay. Ini juga aku dagangin suaranya. Oh iya. Makanya gue gak boleh kemana-mana. Sebenarnya gak ada kontrak, tapi ada. Hatinya sudah saya kontrak. Enggak, kalau gue pergi entar dia. Gue PM-nya Widi. Apa? Pemnya Widi, tau Pem gak? Iya. Enggak, kalau gue pergi ntar dia nih rengek. Cie gitu ya, gak bisa. Sampai gue ke Vici tolongin aku.
Oh dari tadi ada dia. Oh iya, dadah. Bye bro. Mau pipis. Gokil. Brompton terus. Hias. Wih, Brompton ya? Yo, ikan. Mahal tuh bro. Mantep kan? Punya siapa bro? Punya ini nih, Tristan. Yeah. Gue Ria, apa, gue keren bisa ngundang Kevin dan Widi. Yeah. I'm rich. Enggak lah, bercanda. Yaudah. Ayo, nanya lagi dong. Gue mulu lu. Dahaga deh. Ayo minum. Oh mineral. Oh, iya. Ada air mineral boleh enggak? Mas Wendy. Ladies. Boleh air putih. Ladies. Jasmine. Oke. Okay. Belindingin aja ya Wen. Gitu. Nah terus ini kan kita kan sudah mengenal Kevin dan Widi sejak lama kan. Dan perlu diketahui bahwa mereka memiliki brand image yang sangat kuat lah. Dan amin. Masa sih? Oke okay, amin. Widi Fiera bro. Kita aminin aja ya. Widi Kidiu. Dikidau. Nah terus maksudnya. Kayak seberapa penting sih sebenarnya kalau boleh tahu kayak brand image untuk pekerjaan kalian gitu loh. Kevin ahlinya gue. Lu lah ahli. Jadi sebenarnya kalau kita berdua sih dua image yang beda banget ya. Kayak Widi, lu define lu sendiri ntar gimana ya. Kalau gue mungkin tipikal yang pengen fokus kerja keras gitu kan. Tapi justru serunya Fiaratel tuh ya karena beda banget. Jadinya seru saling melengkapi gitu loh. Apa-apa bro, bless you bro. Oh next lu gini, buaya gitu. Kenapa gitu? Burp, dia punya teknik kalo gitu. Kalau burp, ntar lu sebut buaya gitu. Buaya. Kalau gitu. Lu masih ada burpnya lagi, darat. Enak deh rasanya. Maksudnya biar bisa nge-scream? Suara, bukan. Oh apa sih? Kalau sendawa, jokes aja. Oh oke. Okay. Iya, balik lagi kayak gitu. Raka berbeda, punya karakter yang sangat kuat. Kevin punya karakter yang sangat kuat. Gue juga kali nggak tahu dia kuat gitu jadi mungkin jadinya itu yang bikin saling kita mempunyai keunikan gitu. Iya. Ada tips and trick nggak sih bro untuk kaula muda untuk kayak membangun brand image yang nggak misal... ada sih sebenarnya itu nggak bisa dibuat ya kayak itu dari sananya ya, bisa dibuat ya nggak tahu gue bisa sedikit menurut gue tapi sedikit nggak artinya gue sih belajar quotes dari Panji stand up comedy tau kan dia pernah bilang sedikit lebih beda lebih bagus dari sedikit lebih bagus gitu. Jadi bener juga sih kayak yang penting mencoba cari sisi lainnya kita yang beda dari orang lain terus dieksploit sisi lainnya itu. Oke. Okay. Apapun itu ya gitu. Tapi kan ada orang yang jadi positif ada yang jadi negatif. Tapi kalau kita ya berusaha untuk on the right track gitu. Iya. Yeah. Karena in this case maksudnya selama pandemi ini kan kita serius nih ya ceritanya. Serius, gue bisa serius juga. Oke. Okay. In this case di selama pandemi ini kan kita banyak di rumah aja dan bisa dibilang kita perlu meningkatkan skill baru dan satu sisi kita juga harus tetap membangun apa namanya? Nah, sebenarnya pencitraan tuh ada pentingnya juga enggak sih? Ada. Ya maksudnya in a good way. Maksudnya biasanya let's say Instagram ya. Instagram itu kan apa yang kita post, apa yang pengen orang itu ngeliat kita gimana gitu kan. Jadi ya tergantung sih kadang-kadang tujuannya kalau buat nyari duit, ya kita harus attract brand-brand tertentu yang emang mungkin terkait sama kita kan. Iya, dari cara foto, cara berpakaian, mungkin kelihatan kulit dikit atau mungkin foto posenya harus cantik atau gimana kayak gitu. Gue bisa masuk iklan apa kayak gini? Lo lebih kayak ojol sih mainnya. Sewa kostum anime tau gak? Hokage ojol. Iya lo ojol di Hokage sih kayak mirip nih. Nah terus kemana mas? Mau minum ya? Oh iya. Mau minum? Boleh. In frame aja. Yuk masuk aja. Gak apa-apa. Kenalin ini mas. Wendy. Mas Wendy keren. Dia kru keyboard kita, tapi dia juga ini loh pernah masuk TV acara apa kamu gong show itu ya? Wow. Yang main piano kebalik. You better YouTube it. Gitu kan? Main pianonya kebalik. Gokil. Okay. Sih maksudnya brand image bisa dibangun dari mana aja? Dari mana aja? Keren ya. Lu tadi ngomong anjrit mesti ada kru sensor. Gue artis nih. Lu tadi ngomong anjrit mesti ada sensor. Oke lah. Nah, lagi tren tuh kan ngomong anjay di bahasa lagi sama siapa? Itu sih merusak bangsa katanya. Iya. Kalau menurut lu enggak apa-apa kan ngomong anjay, bro? Tergantung konteksnya sih. Bahasa apa sih? Anjay. Lagi heboh di sosmed tuh lagi heboh kalau ngomong anjay itu intinya negatif banget. Padahal kan enggak apa-apa ya. Siapa yang buat itu? Nah, dia lagi dibully semua artis bully dia jadinya. Enggak penting. Yuk ganti topik. Oh iya. Terus ngomongin anjay. Kok tiba-tiba jadi kok jadi ada topik ya? Gara-gara dia ngomong anjay. Kata itu jadi ada topik ya. Gitu. Wow. Ngomong-ngomong soal YouTube. YouTube nih. Apa-apa mimir sas. Jangan kepepet. Lipstik gue hilang nih minum. Nah, apanya? Ngomongin soal YouTube nih bro Kevin, gue juga sempat research, bukan research sih, nonton video lo. Siap bro. Terus
Gue mau nanya agak sedikit serius sih, kayak menurut lo brand image lo itu adalah salah satu faktor utama lo untuk menyelesaikan masalah yang lo sempat alami gak sih? Maksudnya dengan karena brand image kayak Kevin Vieira dulu gitu, harus gimana, apakah itu jadi salah satu faktor penentu ya, sih? Tentunya sih waktu dulu pernah ada masalah utang itu gue tutupin ke publik kan, Nah, jadi gue mencari market baru di mana gue bisa apa ya namanya, istilahnya membangun momentum usaha gue lewat market yang gak pernah gue ketemuin, tapi kan di saat itu mereka mungkin udah ngelihat gue lagi gak ada masalah gitu. Nah, alhamdulillah gue fokus sama momentum yang gue bangun itu dan akhirnya selesai masalah gitu loh. Jadi, tapi tentunya let's say kalau brand image itu kategorinya nama, ya gue sama Tristan selalu diajarin sama bokap, artinya harus ini sih, sama nyokap juga ngajarin apa, harus nama baik tuh lebih mahal dari segalanya sih. Jadi emang kita apapun yang terjadi pokoknya kita jangan lari dari masalah, terus kita jaga nama baik aja sih gitu. Bro, gua emang. Jadi hadapin aja ya. Ali MS, you have to watch this. Daddy. Tanya Me, lu pasti mau gua mulu kan yang nanya, baca dong, baca coba baca. Tapi mesti harus diakui kalau ngeliat dari apa namanya sosial media kan bisa dibilang kejam banget ya. Mesti ada kasus dikit yang mungkin orang innocence bisa diserbu banget gitu. Jadi emang kalau gue ngeliatnya mungkin emang sebenarnya pencitraan ada perlunya juga, tapi in a good way kayak, iya gak sih? Iya. Iya. Me. Iya. Gimana menurut Widi? Menurut Widi? Laper mas. Gak tau terserah. Tapi iya kalau untuk tujuannya uang, endorsan, ya you ada caranya gitu loh. Yeah. Tapi kalau untuk diri lo sendiri ya bebaskan gitu loh. Tapi kalau lo udah public figure, ya sesuai dengan image-nya aja gitu loh. Betul, ya tujuan mau kemana makanya. Uang ya udah ada caranya kan, udah pada tahu orang gimana kan. Ya. Nah yang satu lagi yang lagi di happening di umuran gua sama Tristan tuh ini bro, quarter life crisis ceritanya. Oh iya. 25 ya? Mau menuju umur 25. Aku juga 25 masih. 22 ini mah. Iya, 22 bukan. Nah kalau mungkin Mbak Widi pernah ngalamin itu gak sih? Quarter life crisis itu, terus cara ngadepinnya gimana? Pernah, itu pas lagi, kalau gimana kalau lo apa? Gue sekarang justru lagi merasakan nih. Iya, itu apa? Biar gue ingat. Tapi lo kan gimana? Sultan bro. Gak dong. Biar gue ingat apa sih yang lagi lo rasain ini? Kalau gue ngerasainnya lebih ke krisis identitas sih. Jadi kayak gue tuh maunya apa sih? Oh iya gitu, udah gue juga pernah, jadi pas masa itu jujur aja ya, gue matokin berapa bulan untuk gue keluar hangout. Jadi kayak gue mikir, ah gue masih muda, masih abg nih, gue mau apa namanya, nikmatin. Yaudah gue keluar, walaupun nanti mau ada manggung misalnya ke bandara jam 5 subuh bandaranya, gue masih di lokasi tempat gue hangout sampai jam 3-4 gitu. Sampai dipanggil-panggil baru gue berangkat, yang gitu-gitu, sampai dipaksa pulang, okay, gitu loh. Nah ntar gue tuker-tukeran sama Raka, Raka dulu panggil, ya udah gue masih di sini. Ntar asisten gue ke Raka, Raka bilang, Widi dulu panggil, balik lagi. Jadi gak ada yang mau pulang, baru dia berangkat ke bandara gitu. Jadi dipakai untuk gue hangout aja gitu loh. Memaksimalkan waktu sebaik mungkin untuk hangout. Gak baik sih sebenarnya itu juga. Karena apa, capek buang tenaga, kan kita harus kerja gitu dong. Cuma gue profesional, gue akan tetap kerja walaupun gue capek atau gue habis dari mana gitu loh. Ya, gitu aja sih, bingung linglung nyari. Bro. Apa sih? Tos. Jatuh. Adik. Gitu paling linglung aja kayak uring-uringan, jarang pulang, anjay. Gue ke rumah Raka terus sih sebenarnya itu. Boleh gak nyebut itu tadi? Katanya lagi ada topik. Gak apa-apa, anjay. Ya gitu lah pokoknya. Oke. Gitu. Okay. Kurang lebih. Bro Kevin? Kevin lagi, ya itu kali yang drop ya? Apa dulu? Menghadapi quarter life crisis. Kalau gue selalu ada pasangan. Gue sebenarnya nggak pernah masalah krisis identitas sih. Tapi kalau masalah gue karena yang gue buat sendiri biasanya. Contoh ambisi gue gede, terus akhirnya gue jatuh sendiri. Gitu. Gue lebih ke karena gitu. Beda. Dan selalu banyak yang dukung dia. Untungnya kayak pasangan. Contohnya kalau gue selalu sendiri. Jadi gue tuh ngerasa gue sendirian, linglung, terus mencari-cari kekosongan aja gitu loh. Tapi emang di rumah, emo. Gue selalu emo. You know emo, right? Emo. This is literally emo. I'm so person. Emo. Tapi pemirsa ya, maksudnya gue juga selalu salut di rumah. Maksudnya gue ngeliat
apa ya, perjalanan kakak dengan jatuh aduh bangunnya, dan gue merasa ini orang bisa akan buat buku top 30, top global. thank you gitu. Deh, sama-sama bang. Gue salut sama lu bro. Sama-sama bang. Cie, brother love banget bromance sih, bromance. Memes pasti bangga. Nanti aku jangan, guys. Eh aku nanti jangan di zoom ya, aku ada stiker jerawat nih banyak banget. Apa-apa. Kamu lihat gak? Kayaknya gak bakal aman, aman. Zoom deh. Aman ya, jangan ya please. Totoy. Zoom. Jangan zoom. Ayo penonton. Zoom. Ayo. Gue ada stiker jerawat. Tim zoom mana kalau di Instagram kan? Tim zoom mana? Itu gue dulu. Oh iya udah. Sekarang udah ada Narel. Gue gak pakai bedak, gak pakai apa-apa nih. Udah. Aman. Bosong. Iya. Eh tuh, lihat tuh. Gue mau bacain fun fact nih. Oke. Okay. Kayak bukan. Iya benar. Oh iya, dulu tuh abang gue, tahu enggak sih lu pada? Kayak sih. Dulu tuh kakak gue katanya sempat pengen ganti nama, kayak dia sempat minta ke mama papa yang kayak, "Pak, mama aku nama aku kenapa Kevin gitu? Kenapa enggak Rustam aja?" Ya, benar sih dulu. Benar Rustam. Foto SD tapi. Rustam Vin. Kenapa Rustam? Yang jaga sekolah lo pasti. Yang jaga. Malah satpam gue di kantor bener. Sekarang Rustam. Lu pinter banget ya. Dulu kenapa ya? Karena gue ngerasa Rustam tuh nama Indonesia banget gitu. Laki ya? Laki Indonesia banget, Raden banget gitu. Gak tau ya, masih kecil tafsirannya gitu sih. Di otak tuh Rustam tuh keren aja. Yoi. Gitu. Kayak manly banget gak sih? Kayak Rambo gitu kan. Tapi lucu juga ya kalau misalnya sampai kejadian jadi kayak ada Rustam Kingdom. Yoi kan? Rustam Aprilio ya. Rustam Aprilio. Aduh. Dulu ya udah tapi akhirnya... Ya gak tahu sih, itu cuman sekelebet lah. Gak tahu kan masih kecil kan aneh banget sih aku orangnya. Enggak, lu selalu keren di mata gue. Ampun. Oh. Tante Memes katanya bangga bisa satu frame lagi. Hai, nyonya berkebun. Tapi lu pernah gak penasaran Widi sama adeknya kayak gini gak sih? Atau gimana? Nah jelasin, please gak bisa, elaborate. Gak bisa karena gue cewek dia cowok, bedanya setahun terus. Enggak. Oh dekat bedanya. Bedanya sangat dekat, jadi enggak kayak gini, enggak bisa. Ini kan lu ada jarak. Iya gitu ya. Ada jarak. Iya ada jarak. New normal, social distance. Oh, social distance. Tapi gue sebagai kakak perempuan ya seperti biasa. Bawelnya ya udah kayak emak gitu loh. Gitu aja sih. Okay. Dulu tuh pas zaman Widi sering main ke rumah juga, maksudnya Widi juga udah kuanggap kakak juga gitu. Karena dulu dia pernah kayak nasihatin gue yang kayak gimana caranya untuk... Masa? Pernah, gue inget. Lu ngajarin gue biar gue confident ngobrol sama cewek. Wih. Pantesan lu playboy. Pantesan lu playboy. Playboy dia? Aku gak tau. Sumpah. Parah itu. Tapi ya. Pokoknya lu lagi ngomongin DWP dulu. Tomorrowland. Sumpah. SMP? SMA. Tapi lu tau gak sih, ini lucu sih. Gue setiap buka explore. Kadang-kadang kan ada cewek yang cantik gitu ya. Terus dia nge-like. Jangan ya? Oh iya deh jangan. Narel. Demi Allah itu zaman dulu. Iya gak, maksud zaman dulu. Oh pacar Tristan. Pasti ada like by Tristan. Tapi itu dulu. Sekarang udah gak. Gak. Dulu Narel dulu. Gue tau banget dia setiap. Udah, katanya kan Tristan sudah komit meng-unfollow 10 perempuan setiap harinya. Gitu. 100 sekarang enggak? 100 per harinya berarti berapa 100 banyak? 100 per minggu. Jadi diselek dulu ya. Jadi ekspor gue sekarang isinya saham. Wih. Atau keren. Elon Musk. Terus. Woy Narel komen. Oh iya bener. Gak tenang Narel. Kalau dia ngapa-ngapain aku tanggung jawab. Kalau Kevin ngapa-ngapain? Apa? Ngapain emang. Kalau Tristan ngapa-ngapain? Nonton kayaknya. Gue gak tanggung jawab. Gak tahu deh nonton gak ya? Parah nih gitu. Ya udah, ini kayaknya sudah mau di penghujung acara. Oh, okay. Yoi, penghujung acara kita juga mau bilang terima kasih kepada media partner Info Pensi, Vox yes, Lokal, Indie Music, Indie Action, Bahas Musik, Mosaik, Media Indonesia, MusicVibe.com, Geeks Today, Ekskul Musik, dan Warga Geeks. Yoi. Yeah, thank you. Dan terima kasih sekali lagi untuk Abang Kevin. Thank you bro. Kita ketemu di rumah. Di rumah. Ntar bos. Lu duet kan? Oh, ayo tenang aja. Thank you bos Widi. Sudah menghadirkan ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih, maaf loh mengganggu waktunya. Jangan kemana-mana tapi kita akan show Fiera Tale. Apa? Hah? Ada iklan di sini. Ah, gak kedengeran. Oh iya duet antara. Tuh dimarahin kan. Dimarahin kan namanya. Ya sekarang main piano lebih jago dari gue loh.
Yeah. Gua dulu padahal gue lebih jago. Sekarang gue udah kalah jauh. Tuh Me, tunjukkan Me. Enggak, gue biasa aja kok. Cuma let's go. Gue bawain perih bersama Fierate. Bye bye. Dadah. 8, 7, wah dihitungin 6, nih. Halo. 5, nah itu ada countdown, 4. Udah. Hai Nadine. Halo, halo, baik banget. Apa kabar kakak? Baik juga. Lagi sibuk apa nih sekarang? Aku belakangan ini lagi ngampus, lagi mau UAS. Jadi banyak banget tugas yang harus aku selesaiin. Tapi selain itu aku santai-santai aja sih di rumah karena udah mau libur. Selama pandemi ini gimana kamu kegiatannya? Selama pandemi ini itu tadi karena aku masih sebagai mahasiswa, aku ngampus. Dan aku masih promosi album. Ini kamu sekarang lagi mau ngapain? Hari ini aku bakal nyanyi untuk Rangkai Live, untuk YouTube Live-nya. Aku datang tadi sore setelah soundcheck dan sekarang aku lagi siap-siap untuk giliran aku. Gimana nih persiapannya? Aku persiapannya aku dandan dari rumah, terus aku juga menyiapkan mental karena udah lama banget nggak nyanyi live kayak gini dan aku deg-degan banget. Rencana nanti mau bawain berapa lagu? Aku nanti bawain 4 lagu dari album terbaru aku. Oke, terus nih, kamu udah pernah belum sih live-live kayak gini? Terus pendapat kamu gimana? Live banget kayak gini sih belum ada kak, dan aku kagum sih Rangkai Live bisa bikin live banget gitu tanpa ada pre-recording. Dan aku senang banget sih jujur. Yaudah, aku mau siap-siap nyanyi dulu ya. Saya harus didukung karena apa? Kalau lihat konsepnya ya, kan kalau saya melihat dari kebetulan karena dekat gitu, jadi saya melihat bagaimana mereka mempersiapkan proposal, skrip dan sebagainya, itu hebat. Kita dapat invitation-nya, dikasih proposalnya gitu, kita sempat go through proposalnya juga kan, ternyata didukung juga sama teman-teman Parecraft, terus di situ jujur saya deg-degan banget sih. Iya deg-degan dan lumayan excited juga kayak oh ternyata ini didukung sama pemerintah gitu lah. Jadi kan artinya pemerintah udah mulai mikirin juga nih untuk next buat apa di industri kreatif tuh mau gimana di masa pandemi ini gitu. Jadi untuk tahu kalau mereka tuh udah mikirin itu rasanya senang banget karena sebagai musisi jadinya kayak ada harapan lah di masa pandemi ini untuk tetap survive. Karena jujur iya banyak banget ya di kalangan musisi semua lagi struggling banget sih di masa pandemi ini gitu. Jadi semoga diharapkan emang makin banyak lagi sih ada platform kayak gini untuk kedepannya gitu. Yeah. Industri kreatif khususnya. Baru beli tanah.
Rangkai Layura episode 6. Yes. Akan tayang sebentar lagi. Ayo kita kesana. Wih. Let's go. Wah. Ada Akatsuki ini siapa ya? Akatsuki yang member. Belum ketutup. Gampang. Biar deh. Ini nganu. Sampean atau. Wah, kangen banget nih. Kasih tahu gue kalau kan. Sangat spesial. Aki juga kangen. Ya, terima kasih loh. Ada Kevin juga. Dan ada Widi Viera. Yes, yes, yes. Akan ada Inis. Oh iya. Dan saksikan terus. Ini sebenarnya udah mulai belum sih? Udah. Oh, udah mulai. Oh, dia udah mulai. Udah dong. Udah. Firania semuanya. Tadi si Wendy lihat apa? Ada nama siapa Firania? Yang lo baca? Dipo. Yoi, ada Dipo. Lihat siapa lagi? Hah? Ya lu ngomong aja. Dia. Iya. Kenapa dia? Ada kuman. Oke. Gerah gue, maaf. Nyanyi tuh mikir. Gak kedengeran Tristan. Siki, Siki, yo. Hai Fiorania. Bye Tristanizer. Wih. Terima kasih. Tristanizer. Terima kasih buat teman-teman yang ada di sini semua nih.
para pekerja semangat selalu, lancar, sukses semuanya. Dan untuk acara Tristan sama bro Reja, salah gue. Reja. Siapa? Rizky? Zaki, sorry ya Zaki. Rasa ini ya. Kenapa susah-susah semua sih? Ya udah nggak apa-apa. Kan profesional gue. Oke, kita nostalgia lagi ya teman-teman semua ke awal Fiera. Fiera kali ini. Awal Fiera sebelum berganti nama menjadi Fiera Tail. Ku tak percaya karena di sini menemaniku di saat dia pergi. Sungguh bahagia karena di sini menghapus semua sakit yang ku rasa. Mungkinkah kau merasakan semua yang ku pasrahkan? Kenanglah kasih. Ku suka dirinya, mungkin aku sayang. Namun apakah mungkin kau menjadi milikku? Kau pernah menjadi miliki ya, namun salahkah aku bila ku pernah merasa ini. Mungkinkah kau merasakan semua yang ku pasrahkan? Kenanglah kasih. Ku suka dirinya, mungkin aku sayang. Namun apakah mungkin kau menjadi milikku? Kau pernah menjadi miliki ya. Bagian sini yuk. Aduh, yaudah. Bisa, kamu bisa nyanyi. 3, 4. Ku suka diri. Oke. Namun apakah mungkin kau menjadi milikku? Kau pernah menjadi milik ya. Namun salahkah aku bila ku pendam rasa? Solo. Sekarang solo Tristan. Ini
musisi handal ya. Kalian berdua tuh pasti langsung nalarnya cepet. Oke, next. Lelah. Ini gue masih di sini nih. Masih aja udahlah. Ini apa jadi yang? Yuk. Ma. Ih. Kamu ngakus kan? Pianis transpos tuh kayak penyanyi lip sync. Terus nggak ada yang bisa bantuin gue nyanyi? Dah kering nih. Wen. Yang ada lipsticknya Wen. Oke, sekarang Viera Nia dan teman-teman yang nonton, semua yang hadir di streaming ini, sekarang lagunya jadi yang kuinginkan dan gak sempat minum. Sanggup gue. Jadi ada nada yang gak gue nyanyiin. Tiga gitu. Alright, sekarang terlalu lama. Menceritakan tentang apa ya Vini ini terlalu lama? Tarik ulur. Cowoknya ceweknya, bisa siapa aja sih zaman sekarang ya cewek cowok. Tarik ulur, ngerasa ganteng.
dia miss call, dia video call nggak kita angkat, dia miss call kan, kita video call balik nggak diangkat lagi. Ya, ya nggak sih. Salah. Kita angkat, giliran kita yang video call dia yang nggak ngangkat. Ya nggak. Lu udah nggak pernah video call sama orang sih. Gimana kamu? Kamu udah punya pacar? Udah pokoknya gitulah guys, kalian tahu lah ya. Sudah lama ku menanti dirimu, tak tahu sampai kapankah. Sudah lama kita bersama-sama, tapi segini sajakah? Sampai kapan? Entah sampai kapan. Hari ini ku akan menyatakan cinta, nyatakan cinta. Versi itu gak apa-apa, diulang buat Fiorania. Verse. Bentar. Liriknya, sadarkah kau? Kiku adalah wanita, sadarkah kau? Sadarkah kau? Diam. Sadarkah kau? Ku adalah wanita. Yang kedua? Oh iya, aku tak mungkin memulai. Oke, yuk. Maaf ya bosku, I love you. Oh gaduh, cabe minta ulang. Sadarkah kau, ku adalah wanita. Kita tak mungkin memulai. Sadarkah kau, na-na-na-na-na. Aku tak mau menunggu. Sampai kapan? Oh, entah sampai kapan. Hari ini ku akan menyatakan cinta, nyatakan cinta. Aku tak mau menunggu terlalu lama. Aku tak mau menunggu.
Oh my god, susah loh lagu Viera, kacau. Merangkai, lu bebas. Bebas, iya gak? Merangkai sesuatu yang gak apa-apa. Bermusik tuh fun, sans, gak usah terlalu serius. Ini apa nih? Ini susah juga nih. Ah. Temen gue masih ada, nonton gak ya dia? Makasih ya, Dix. Aku malu nih, Sang. Kita tim rata. Thank you. Buat semuanya sekali lagi. Kemarin kamu datang, akunya bingung. Kenalan satu minggu saja. Kan penyanyi kebanyakan ngulang kalau dia salah. Adele ulang. Gak apa-apa kan? Oh iya, sorry. Ref. Jangan menunggu bila tak bisa nunggu untuk dapat jawaban, karena hati ini tak mudah dipaksa. Gue bisa balas nih. Dek, main dong, Dek. Main, Dek. Pacarku masih nonton. Ayang, maaf ya aku gak ngabarin karena hektik. Jangan rewel. Yang tingginya, yang tinggi. Selesaikan di sini. Itu ada time-nya loh. Terima kasih buat semua. Terima kasih buat semua. Oh iya, jangan lupa like, subscribe,
Jangan lupa like and subscribe Breakrex YouTube Serangkai Live. Yes, harus. Buat teman-teman semua yang nonton, terima kasih banyak juga ya. Kita ada single baru yang ku mau loh, by the way. Yes. Mau apa? Apa lagi? Oke. Oh, udah. Sayang jangan video call dulu ya. Thank you.